Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa siswi SMK Bhinneka Karya Sima jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR untuk kelas 11. Semoga sehat selalu. Jangan lupa sebelum pembelajaran selalu patuhi protokol kesehatan agar kita bisa terbebas dari COVID dan bisa menjaga lingkungan agar pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera belajar tatap muka. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini, Pak Joko akan meneruskan pembelajaran untuk materi sistem kemudi yang masih masuk dalam pelajaran pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Seperti minggu kemarin, sistem kemudi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengarahkan jalannya kendaraan. Di sistem kemudi ada dua tipe yang biasa digunakan, yaitu adalah manual steering, kemudian yang kedua adalah power steering. Manual steering itu adalah sebuah sistem di mana biasanya pengemudian dilakukan dengan menggunakan rangkaian roda gigi atau gearbox tanpa tambahan bantuan hidrolis. Sedangkan untuk power steering ada tambahan, yaitu mekanisme hidrolis yang digunakan untuk mengeringankan pengemudian atau membantu untuk kenyamanan dalam mengarahkan kendaraan. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari roda kemudi atau steering wheel. Di sini bisa kita lihat di kursor, di sini ada yang ukuran besar, kemudian ada ukuran kecil. Bila dilihat dari ukurannya, ada keuntungan masing-masing. Dilihat dari ukurannya, ada untuk yang besar, momen yang dipindahkan besar dan lebih stabil. Tetapi kekurangannya adalah steering wheel-nya memakan tempat. Kemudian untuk yang ukuran kecil, itu adalah keuntungannya peka terhadap setiap gerakan yang diberikan. Tetapi kerugiannya adalah tenaga untuk memutar berat. Kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah steering main shaft. Steering main shaft atau poros utama untuk kemudi. Di sini bisa dibilang ini adalah batang kemudi, ya. Ada tipe-tipe yang ada pada steering main shaft. Tipe yang pertama adalah collapsible tipe. Bisa dilihat pada tipe ini kolom mempunyai mata jaring. Main shaft-nya terdiri dari bagian atas dan bawah yang disambung dengan plastik pin. Oke, ini disambung dengan plastik pin. Pada kolom bracketnya dipasang kapsul, ya, sehingga ketika terjadi tabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka main shaft dan kolomnya akan runtuh. Kenapa dibuat demikian? Bisa kita bayangkan, kemudi ada di depan, dan kemudian pengemudinya ada di belakangnya. Ketika terjadi tabrakan, seandainya steering kolom itu tidak runtuh atau tidak bergerak, maka otomatis pengemudi akan tertusuk oleh steering main shaft itu. Jadi di sini sudah dirancang untuk steering, terutama bagian kolomnya, bagian steering main shaftnya sudah dirancang ketika terjadi tabrakan bagaimana akan menimbulkan resiko yang paling kecil untuk pengemudi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah tipe bal atau bal tipe. Pada tipe ini, kolomnya terdiri atas dua bagian, atas dan bawah, yang disambung dengan bal biring. Balnya ada di sini, bal biring ini, ya, bisa dilihat ketika posisinya ada di sini,
Terus kemudian kalau diperbesar posisinya ada di bagian ini, bisa dilihat. Main shaftnya terdiri dari dua bagian yang disambung dengan plastik pin. Jika mobil bertabrakan atau terjadi tabrakan, steering gearbox-nya mendapat tekanan yang kuat, maka main shaft dan kolomnya akan menyusut. Tekanan benturan tersebut akan diserap oleh ball bearing. Jadi, rancangan untuk kemudi itu sudah dirancang sampai ketika terjadi tabrakan, dia posisinya harus bagaimana. Kemudian, ada yang nomor tiga adalah tipe solid silicon rubber seal. Pada tipe ini, main shaftnya terdiri atas dua bagian yang disambung dengan plastik pin. Di dalam main shaft, bagian bawah diisikan silikon rubber dan bracketnya dipasangkan caster wedge. Jika mobil bertabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka bracketnya akan runtuh dan main shaftnya menyusut. Dengan menyusutnya main shaft ini, maka silikon rubber akan menjadi tepung dan tersembur keluar melalui orifice atau saluran pada steering main yoke. Pada saat inilah silikon rubber menyerap tenaga benturan. Kemudian untuk yang tipe non-collapsible, pada tipe ini main shaftnya terdiri dari besi yang langsung berhubungan dengan steering gearbox. Ini biasanya ada di mobil-mobil lama. Jadi dia tidak ada yang namanya sambungan. Jadi kalau ada kecelakaan atau tabrakan, resikonya besar untuk pengemudi. Kemudian, untuk yang non-collapsible tipe, cara penyambungan steering main shaft ada beberapa. Ada empat macam, yaitu adalah one piece, langsung, kemudian menggunakan universal joint dan spline, kemudian hanya menggunakan universal joint, kemudian menggunakan flexible joint. Jadi di sini adalah ketika roda gigi mendapatkan tenaga dari si pengemudi dengan memutarkan roda kemudi, maka kendaraan akan bisa dibelokkan. Jadi perpaduan antara gerakan roda kemudi dan gerakan dari gearbox itu akan menghasilkan daya yang diperkirakan akan sesuai dengan kehendak dari pengemudi, sehingga mobil akan gampang untuk diarahkan atau dibelokkan sesuai dengan keinginan dari pengemudinya. Dan di sini ada perhitungan untuk rasio atau perbandingan antara roda gigi dan kemudian untuk jumlah putaran sektor shaft. Steering gear sebelumnya saya jelaskan, fungsinya adalah untuk mengatur arah roda depan dan memperbesar momen. Perbandingan roda gigi pada steering gearbox itu adalah jumlah putaran roda kemudi dibagi jumlah putaran sektor shaft. Jadi di sini sederhananya adalah ketika kita memutar roda kemudi satu putaran, maka berapakah tenaga yang didapat oleh roda gigi dan bisa membelokkan roda ke berapa besar, berapa sudut, maksudnya seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa maksimal untuk roda berbelok untuk mobil biasa itu adalah 45 derajat untuk berbeloknya. Jadi berapakah putaran roda gigi untuk agar kita berbelok itu sudah dihitung, sudah diatur di steering gear atau di susunan kombinasi gearbox ini. Steering gear biasanya posisinya ada di bawah. Nah, untuk macam-macam steering gear, kemarin sudah saya jelaskan dan akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama adalah tipe worm dan sektor. Jadi,
Tipe worm gear berkaitan langsung dengan sektor roller di bagian tengahnya. Jadi di sini dia langsung berhubungan ya antara roda gigi di steering column dan di steering gear. Yang kedua adalah screw pin. Pin yang berbentuk tirus bergerak sepanjang worm gear. Jadi di sini worm gear itu adalah gigi yang ada di kolom steering atau di batang kemudi. Terus kemudian untuk yang ketiga adalah tipe screw nut. Bisa dilihat screw nut. Pada bagian bawah mainshaft terdapat ulir dan sebuah nut terpasang di dalamnya. Pada nut terdapat bagian yang menonjol dan dipasang tuas yang terpasang pada rumahnya. Kemudian tipe yang keempat adalah recirculating ball. Di sini bisa dilihat, ini adalah sektor di mana dia akan berhubungan dengan bagian dari kemudi yang nanti berhubungan dengan roda. Jadi yang ini adalah untuk berhubungan dengan kolom steering atau batang kemudi. Recirculating ball adalah peluru atau bal yang diisikan dalam lubang-lubang nut untuk membentuk hubungan yang menggelinding antara worm gear. Jadi di worm gear ini diberi peluru atau bal atau yang bahasanya kalau bahasa Jawanya adalah gotri. Seperti itu kalau dulu saya kecil waktu kecil. Jadi di sini diisi, kemudian dia akan memindahkan tenaga dari pengemudi, kemudian akan diteruskan ke roda-roda. Nah, untuk yang terakhir adalah tipe rack dan pinion. Rack and pinion. Di sini bisa dilihat, dia tidak pakai bal atau peluru, dia menggunakan rangkaian gigi-gigi yang ada di sebuah tuas. Seperti itu. Gerak putar pinion dirubah langsung menjadi gerak mendatar. Konstruksi sederhana, sudut beloknya tajam dan ringan, tetapi guncangan yang diterima dari permukaan jalan mudah diteruskan ke roda kemudi. Itu kelemahannya untuk rack dan pinion. Nah, untuk yang tipe model sekarang, mobil rata-rata menggunakan rack pinion dan recirculating ball. Oke. Nah, setelah kita mempelajari steering gear dan steering column, di sini ada bagian lagi yang namanya steering linkage. Fungsinya adalah untuk memindahkan tenaga dari roda kemudi ke roda-roda depan. Kalau disederhanakan, steering linkage adalah penghubung antara batang kemudi, kemudian roda kemudi, kemudian dilanjutkan ke steering linkage. Yang di sini yang kita lihat ini adalah yang model rack pinion. Di sini ada macamnya. Ini yang berhubungan dengan batang kemudi. Kemudian ada ball joint. Jadi di sini bisa membelok. Kemudian ada terot. Terus ada ball joint lagi yang berhubungan dengan roda. Yang akhirnya rodanya akan bisa digerakkan sesuai dengan keinginan dari pengemudi. Jadi ketika digerakkan, rack ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan perputaran atau rasio dari roda kemudi. Kemudian steering linkage untuk yang model rigid atau tidak rack pinion, modelnya seperti ini. Ini kemudi, ini batangnya. Kemudian ini ada bed arm, kalau bahasa Jawanya itu adalah stang garing. Terus kemudian dilanjutkan ke knuckle arm. Kemudian ada namanya tie rod. Nah, bagian kalau pengemudian terasa berat, biasanya tie rodnya ini yang biasanya sering mengalami kerusakan. Jadi tie rod ini adalah penghubung antara knuckle arm dan as roda. Terus
Untuk yang selanjutnya, untuk yang model steering linkage untuk yang independent suspensi. Jadi kalau kemudi itu berhubungan dengan suspensi. Suspensi adalah peredam kejut, atau kalau bahasa Jawanya adalah shock breaker. Untuk di mobil, untuk tiap tipe suspensi, bentuk dari batang kemudi atau rangkaian sistem kemudinya juga berbeda. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat antara yang steering linkage untuk rack pinion, terus kemudian untuk yang tipe rigid, kemudian untuk yang tipe independent itu berbeda. Walaupun namanya atau bagiannya sama, tetapi bentuknya berbeda sesuai dengan tipe dari suspensinya. Oke. Ini untuk yang bagian bawah. Kemudian kalau kita lihat ini nanti akan berhubungan dengan batang kemudi. Oke. Akan saya kembalikan ke depan agar bisa lebih jelas sebelum saya tutup. Ya, seperti ini. Ini kalau boleh saya bertanya, untuk yang satu rangkaian kemudi ini, apakah kira-kira untuk yang jenis suspensi apa? Silakan untuk pembelajaran kali ini kalian merangkum dari penjelasan saya kira-kira bagian-bagian dari sistem kemudi sesuai dengan jenis dari suspensinya. Kemudian jelaskan fungsinya masing-masing. Jelas? Silakan bisa dirangkum di kertas, kemudian difoto, kemudian bisa dikirimkan lewat email atau lewat link yang sudah disediakan oleh sekolahan. Seperti itu penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa lebih memperjelas untuk materi dari pengemudian. Untuk minggu depan akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara pemeriksaan dan berhubungannya dengan wheel alignment atau pengaturan roda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu laksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.